Brigade Al-Qassam masih tetap konsisten dalam menjalankan aksinya di medan pertempuran, meluncurkan serangan balasan ke titik pertahanan pasukan pertahanan Israel. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 22 Maret 2024. Dalam rekaman tersebut, tampak salah satu penembak jitu dari Brigade Al-Qassam membidikkan pelurunya ke arah tentara Israel yang terdeteksi di sebuah gedung di sekitar rumah sakit Al-Shifa. Tak ingin kehilangan kesempatan, pejuang Al-Qassam yang berhasil menemukan posisi dua tentara Israel itu langsung menembakkan peluru mematikannya menggunakan senapan sniper antimaterial AM-50 Sayat 12,7 mm Gaul buatan Iran. Senjata ini adalah salah satu senjata kebanggaan prajurit Brigade Al-Qassam dalam menumbangkan musuhnya. Dapat dilihat dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran dan menewaskan tentara Israel. Video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.